Akhirnya, yang kalian tunggu-tunggu, Frost Diamond akan main petak umpet bersama Bocil dan Ayah Bocil. Dan ini pas bakal seru banget, karena di video kemarin sudah mencapai angka 100 ribu like lebih ya guys ya. Nah, jadi ya guys ya, kita bakal home team pak. Siapa yang akan jadi dan siapa yang akan sembunyi ya guys ya. Aduh, kebelan lagi. Ya ampun. Pasti kini kalian tonton sampai habis ya guys ya. Siapa yang paling jago sembunyi dan siapa yang paling cukup buat sembunyi ya guys ya. Dan kalian komentar juga, di next video kita bakal ajak YouTuber siapa untuk main sembunyi-sembunyian. Subscribe yang belum, karena sekitar 99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Jadi sekitar ada 0,1% yang baru nonton Frost Diamond belum subscribe. Iya bro, misalnya itu kamu, please lah ya men. Jangan bikin malu masa kalian doang yang belum subscribe. Subscribe sekarang juga guys, enjoy this video, subscribe. Lagi ya guys, karena di video kemarin sudah mencapai angka 100 ribu like lebih. Wow. Dan banyak yang request, bang, please part keduanya. Oh my god. Apakah kalian setuju jika kita bikin part ketiganya? Tapi pastiin video ini mencapai angka 100 ribu like lebih. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu ya guys ya. Kalau nggak gitu kalian bakal menyesal seumur hidup kalian ya guys ya. Karena yang like dan subscribe channel kita ini, Cil, sudah menjadi orang kaya, Cil. Berarti yang belum subscribe kayak orang kaya nih. Belum like nggak kaya nih. Jadi semua yang like video aku jadi orang kaya ya guys ya. Makanya like sekarang juga, men. Oke, kita bakal langsung aja. Jadi di sini kita bakal main bertiga, Cil ya. Frost Diamond, Bocil, Ayah Bocil, dan Ayah Bocil guys. Jadi kita bakal langsung aja guys ya. Ayah Bocil pakai baju gym lagi. Iya dong. Ketika kali balanya Cil. Makanya aku pakai baju ini paling lama ditemuin. Cheater deh Cil. Cheater deh Cil, gak bisa lah Cil. Oke, jadi aku udah siapin baju nyamar nih Cil. Nyamar sama awan tuh Cil. Kau lihat ya awannya ya. Aku nyamar baju daun tuh. Kamu nyamar aja. Baju kau warna merah. Nih, sama kresek. Ah. Kau sendiri di belakang kresek, baru cocok, Cil. Ini Bocil ini gimana ceritanya? Oke, kita bakal langsung aja ya. Ini peraturannya simpel, gimana? Apa? Kita bikin peraturan baru gimana? Apa tuh? Jadi, kita bakal kayak gini nih. Yang ketemu yang pertama, dia bakal disekap di tempat duduk. Dia bakal duduk gini. Okay. Tapi bisa diselamatin sama temennya yang lain. Kalau bisa diselamatin, sembunyi lagi. Seru itu, Cil. Iya, seru-seru. Setuju gak? Setuju. Pastikan kalian like video ini sampai akan 100 ribu like lebih, guys. Let's go, home pimpa, guys. Home pimpa, ayo, Bocil. Oke guys, kita bakal langsung aja jadi Bocil jadi ya. Hitungan 60 detik. Ya, begini dulu, gini dulu. Sini sini, kamu di sini dulu. Kamu lihat belakang. Nih guys, jadi kalau dulu pas zamanku kecil buat ngitung berapa menit itu pakai jari gini guys ya. Nah, coba kalian komentar kalian pakai kayak gimana caranya. Lihat nih guys. Eh, enggak boleh, enggak boleh curang. Dah. 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 Yang mana? Jarinya mana? Jari yang ini. 10 detik. Nih, nih, nih. 20 detik. Ya ampun. Nih, nih, nih. 30 detik, guys. Oh my god. Wow. Joki kali Bocil. Ya udahlah ya. Bocil bakal langsung, guys. Kita bakal siapin dulu. Guys, jadi kamera aku udah hidup. Kamera Bocil udah hidup. Udah. Oke, guys. Kita bakal langsung bersembunyi. Bocil udah siap? Siap. Oh, tunggu sampai 30 aja ya. Ya. Oke, dimulai dari sekarang. Let's go. Eh, Bocil kau sembunyi di rumput-rumputan lah. Ini ada Bocil. Oke, oke. Kita harus sembunyi. Rumput-rumput di sini cuma di sana aja. Di tempat yang gak bakal ketahuan sama Bocil lah. Udah pasti, guys. Bisa? Oke, aku bakal sembunyi di lemari-lemari, guys. Lemari-lemari pasti gak ketahuan ya, guys. Mau ketahuan ntar kita mau Bocil. Kita harus sembunyi nih. Di studio, di studio, di studio. Bisa lah, guys. Aku bakal sembunyi di studio. Aduh, gimana kalau kita sembunyi di sini, guys? Gak tau, ada apa? Kameranya aku bakal taruh dulu guys. Ini kameranya aku bakal taruh di sini. Cuma di dalam ruangan. Pasti ada dia nih. Ada suara Bocil guys. Ada suara Bocil itu. Ayah Bocil, sini. Ayah Bocil, nggak ada lagi. Oh, no. Sini sini sini. Wah, wah, Ayah Bocil, Ayah Bocil, ketahuan, Ayah Bocil ketahuan. Kali kau. Iya tadi aku muter-muter di kolam. Oh, guys, ini kayaknya aku bakal nggak ketahuan nih guys. Kita santai dulu aja guys. Let's go men. Itu aku sembunyi nih guys. Gak bakal kelihatan, kecil banget lagi. Tapi merah-merahnya sempak nih. Hidup mulu guys. Bos dia emang udah ketemu belum? Belum. Nah udah cari sana. Eh aku diam di kursi dulu Cila. Ya ya ya. Oke,
kamu sini. Kursi sana. Kursi ayo anterin aku Cil. Ayo sini. Kalau suaranya Bocil udah mulai gede, baru aku sambil di sini guys. Coba kalian komentar ya guys ya. Dari sisi kamera ini apakah Bocil udah ketahuan apa enggak? Pasti kan kalian like video ini sampai angka 100.000 like lebih guys ya, karena bakal keren banget. Kita sendiri di bawah kursi ini guys. Siap Cil, kamu cari kos damage Cil. Bocil lagi nyari aku guys, suaranya bisa kedengeran sampai sini guys. Jangan-jangan diselamatkan kayaknya Bocil nih. Hei, kurang damage. Nope. Jangan mana ya? Ketahuan aku, kok bisa kamu tahu aku ada di sana Jin? Iya, soalnya Bocil kan kiranya di sini. Karena tempat semian Bocil di sini. Oh gitu? Iya. Terus? Abis itu Bocil maunya buka sini. Bocil injak-injak kan ini kempes nih. Iya. Abis itu Bocil injak, lah. Ayo Bocil tahu sebelumnya di sini? Enggak. Enggak tahu? Enggak tahu. Terus? Ayo Bocil lah ketemu. Ayo Bocil lah ketemu. Iya, dikasih sama dia. Menyatu sama teman-teman. Iya. Oke lah, kita main lagi, Cil. Parah guys, ketahuan aku. Padahal awalnya Bocil enggak tahu aku ada di sini. Enggak. Emang enggak kelihatan? Iya, enggak kelihatan. Guys, jadi semua udah ketahuan ya, guys ya. Oh iya, ayo Bocil ketemunya di mana, Cil? Ayo Bocil ketemunya tanaman luar. Tanaman luar. Iya. Terus Bos Diamond ketahuan juga, guys. Ya ampun, parah. Ya udah enggak apa-apa ya. Kita main ronde 2 gimana? Setuju enggak? Oke, setuju. Oke, jadi karena tadi Bocil udah jadi, sekarang Bos Diamond sama ayo Bocil yang shoot. Oke? Oke, let's go. Set, reboot. Yes. Ayah Bocil yang gak gitu. Kamu lihat sana ya Bocil. Kamu gini tuh Cil, dia berapa detik yang giniin? Oh iya. Aduh, pakai tangan dua nih. Mana 5 detik aja gimana? Enggak, kurang. Mana tak jaringmu yang mana? Ya nih guys, kamu mau pakai yang mana? Yang ini. Udah Cil. Udah, tangan yang mana? Tangan yang mana? Ini. Benar kan? Benar. 10 detik. 10 detik. Oh, makanya langsung gini tanganmu Cil. Bocil ini guys, bisa-bisanya dia. Oke deh, kita bakal langsung aja mulai dari sekarang ya. 10 detik ya. Kita lagi langsung dimulai nih. Ayo Cil. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 9, 10. Wih, enak sekali guys. Bentar kali aku ngitungnya. Hebat kali tadi aku milihnya. Wih, bener nih. Bingung aku sembunyi mana guys ya. Mungkin aku sembunyi di mana. Nah, di sini guys. Di bagian sini kayaknya nih. Kita nyantai aja di sini. Nyantai aja bro. Nanti kamar mandi belakang udah kosong. Kita cek teman belakang guys. Kita cek dulu nih. Semoga mereka ada di sini guys. Wih, Bocil pakai topi nih. Bisa ketawa. Benar-benar di samping sofa. Kosong guys, kita cari ke dalam nih. Pasti ada di dalam nih Bocil sama Bos Diamond. Kita santai dulu aja tuh, kalian bisa lihat pemandangannya. Bocil. Oh, Bocil. Kita cari dari sini guys. Semoga ada kita dia. Cari tempat sembunyi lain kali guys. Di mana? Coba. Ada enggak Bocil? Di mana Bocil ini guys? Kok enggak ada dia?
Wah. Ini dia. Woi. Ngapain kau? Cil. Aduh, ketahuan lagi nih kecil. Ya ampun. Ketahuan ya, kecil. Aku soalnya udah mikir, kamu pakai baju merah ya udah sembunyi di tempat-tempat merah, Cil. Di belakang sana ya, guys, ya aku bakal sembunyi di sana kah? Tapi hujan, guys. Tapi coba aja ya, guys, ya di belakang sana tuh. Kamu tahu Force Demon di mana enggak? Enggak tahu. Bantu aku lah. Enggak bisa. Oke lah, kita cari Force Demon. Kau diam sini, Cil. Jangan kemana-mana, Cil. Mesti kita ke sana ya, let's go, man. Wah, suaranya bosen, man. Minta pertolongan Force Demon, guys. Kita lagi di atas balkon di sini. Ini kayaknya enggak bakal ketahuan ya di sini. Kita santai dulu aja. Suara bocil meminta tolong ya, guys. Kita harus tolongin dia. Force Demon, di mana kamu? Aku datang mencari Force Demon. Gak ada ya. Tadi aku sembunyi di sini, ketahuan ya. Kita cek ke atas, guys. Ketahuan, guys, bingung banget sempat. Ini, guys. Kayaknya di atas ya, guys. Kita cek ke atas lagi nih, guys. Wah, bocil teriak-teriak. Kasian ya, guys, ya. Bagus lah. Jadi bocil tuh ngalihin perhatian si ayah bocil. Oh my god, suara ayah bocil lagi, guys. Di mana dia sembunyi? Kita sabar dulu aja, sabar dulu aja. Yang penting sabar, yakin, guys. Kita bisa nyawatin sembunyi. Nggak ada, guys. Kayaknya di belakang sini deh. Dekat-dekat sini deh, kayaknya. Bangun. Wey, itu dia, guys. Lari dia, wah. Nggak bisa kemana-mana dia nih. Udah buntu jalan di sini. Ketahuan aku, guys, tidak. Itu dia, guys, ketahuan dia. Buntu, guys, tuh kalian bisa lihat buntu yang ada jalan. Gila, parah, ketahuan harusnya kita sembunyi dulu di sana ya, guys, ya. Baru kita selamatin bocil, guys. Sekarang kita harus diamannya, guys, ya. Bocil tau lah. Ayo, Cil. Ayo, Cil. Eh, dalam. Benar-benar, Cil, supaya dia paling lama ngitungnya. Yang mana, Cil? Iya, ini, guys, kalian bisa lihat, guys, yang mana jari bocil nunjuk nih. Cepet, Cil, nah, yang mana? Dalam. Udah tadi. Sana, Cil, kok 10. Aduh, bocil. Emang kayaknya harus aku, Cil. Kamu udah tadi. Emang bener, Cil. Iya. Bocil, dari tadi bengong kali, kok, Cil. Kamu dari sana baru dihitung, Cil. 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sembunyi sini dulu, guys. Kita lakukan melek dulu, guys, ya. Gimana nih kemarin? Orang-orang ini, guys, ya. Sempak. Ya, bocil dimakan dari yang belakang dia sembunyi, guys, ya. Soalnya 10 detik nih, kita hitung ya, guys, ya. Kalau dari sini 10 detik nih, misalnya. Bentar. Kita kalkulasi lah ya, guys, ya. 10 detik ya. Bentar, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kemungkinan dia bakal sampai sini ya, di atas pohon kali, guys. Enggak mungkin. Dia bingung nyari. Nanti dia bisa naik ke pohon, guys. Berarti Mas Lemas 10 detik di sana. Di sana, guys. Ini mencurigakan ya. Kira-kira cukup enggak 10 detik sini? Kayaknya cukup sih ya. Langkahnya dia kan gede tuh, kayak bocil. Kacrot. Lari-lari gitu ya, guys. Jadi langkahnya gede di sini kali, ayo bocil. Mana, guys, ayo bocil, guys. Sana, tempat dia. Persembunyian yang merah. Gak ada, guys. Gak ada ya. Aduh, kebelat lagi. Ya ampun. Pastikan, guys, kalian like video ini sampai angka 100.000 like lebih, guys. Semua gratis, gak ada ruginya. Oke, guys, nanti kita bakal cari ayah bocil ya, guys, ya. Ini kita bakal cari bocil dulu nih. Ini bocil sekitar sini nih, guys. Ini masuk sini kayaknya gak mungkin deh. Soalnya pasti kebunyi gitu, guys, ya. Kemplong gitu. Bentar dulu, kita cari dulu, guys. Manjat tebing. Kita cari bocil. Ini feelingnya prosesnya bocil ada di lantai 2, guys. Feelingku ya. Gak ketahuan kita. Benar-benar mirip tumbuhan aku di sini, guys. Wow. Ini prosesnya udah pasti, guys, ya. Oke. Kita bakal naik lagi, guys. Bang bocil. Wah, kita duduk sini dulu, guys. Nah. Kan enak nih sambil nunggu Force Demon datang nih, guys. Mana Force Demon?
nggak ada dia. Wah. Emang nih guys. Tadi tuh kok sungainya di sini nih. Gimana cara balikannya? Suaranya ada di atas guys. Tangannya kok. Harusnya kamu ngumpet di belakangnya gitu. Oh iya. Ini bocil gimana ngumpet di depan? Ini gimana ceritanya? Udah gitu suaranya keras sekali ya guys, sampai luar kedengeran. Bocil. Bisa-bisanya dia ngumpet di sini guys. Harusnya di sana tuh di belakang sana baru enggak kelihatan. Cil, ketahuan dia? Bunyinya di sini belum, Cil. Di mana tadi dia? Di kursi dulu lah. Oke, let's go. Ayo, kita turun dulu guys. Mana nih Prusteman? Lama kali dia nyari aku. Udah sampai ketiduran bisa kursi di sini. Wah, lama nih nunggu Prof Diamond guys. Kira dia bakalan tahu kalau aku sembunyi di sini, ternyata tidak, karena aku sangat mirip dengan tumbuhan di sini. Kita tunggu aja lah sampai dia datang ke sini. Guys, sekarang kita mencari ayah bocil ya guys. Gimana ya bocil ya? Oke, di sini nggak ada guys. Bentar dulu. Jangan-jangan dia keluar arena lagi guys. Ngumpet ya? Mana dia? Di sini nih, dalam tempat. Kita bakal lihat si ayah bocil apakah ada, semoga aja ada guys. Oh my god, gak ada loh. Ayah bocil, apa Cil? Jangan kasih tahu aku di sini. Oke, siap Cil. Di sana deh, di sana. Kita ulang lagi guys, kita hitung ulang guys. 10 detik. Kok dia naik ke atas? Gak mungkin. Badannya gede, gak mungkin cukup. Dan suaranya tadi keras. Tidak mendengarkan suara yang keras guys. Ini perkirasannya Prof Diamond, ayah bocil ada di atas pohon gitu guys. Tapi gak mungkin juga, badannya gede guys. Ayo bocil, ayo bocil, woi udah ketahuan kau. Apa-apaan dia masih sembunyi udah ketahuan guys. Woi lihat belakang ayo bocil. Bocil udah nggak kelihatan sama sekali ini. Kesana dia ngumpet ayo bocil. Nggak kelihatan sampai kali dia guys ya. Wah ya udahlah ya guys ya. Oke. Bocil sembunyi lagi ya bocil. Iya, tadi aku tolongin dia bocil. Kamu revive. Iya. Ya ampun guys. Dia revive dia. Bisa-bisanya ya. Oke, let's go. Kita cari si bocil. Kok bisa guys? Ketawa. Gak bisa nih. Harus kita cari nih guys. Gak bisa nih. Kita harus mencari bocil ya. Oh my god. Let's go bro, cepet-cepet. Cepet-cepet kita harus mencari bocil guys. Sebelum dia cepet-cepet pindah ruangan ya guys ya. Cil, keluar ya. Di bocil. Udah. Awas, cil. Aku turun tadi kau sembunyi di mana? Pas kursi emang turun tuh kan aku di situ tuh di kursi. Bisa-bisanya guys. Ya udah guys ya, mungkin sebelum video kita ini kita bakal lanjutin ke part 3. Pastikan video ini mencapai angka 100 ribu lebih ya guys ya. Dan siapa yang ketawa guys, kalian bisa tahu saya ketawa. Ayo subscribe terus, bye-bye.